kalian bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. And I'll see you in my next video. Dadah! Hubungan Georgina Abraham dan Yasmin Aper belum lama ini ramai dibicarakan oleh publik. Senter gosip miring yang menimpa hubungan keduanya itu dinilai hanya baik saat di depan layar saja. Ternyata fakta lain terungkap justru diperlihatkan pemeran Maudie dan Kendra di sinetron Love Story The Series itu. Terlebih lagi perilaku berbeda Georgina Abraham kepada Yasmin Aper sebagai pasangan di sinetron Love Story The Series kerap bikin baper para fan. Hal tersebut seperti terekam dalam unggahan akun Instagram fan Kendra dan Maudie di Love Story The Series beberapa waktu lalu. Beredar kabar Georgina Abraham dan Yasmin Aper tengah menjaga jarak. Kini keduanya kembali terekam akrab di depan kamera. Di sisi lain, dalam video unggahan Instagram Love Story The Series update, tampak pula Yasmin Aper dan Georgina Abraham berjoget bersama. Gini aja udah happy kok, kita mah sepil namun terkesan di hati. Good morning, kata admin pelengkap caption video tersebut. Bahkan keduanya juga bercanda gurau di belakang pembawa acara. Saat kamera menyorot arah pemeran Kendra dan Maudie itu, keduanya langsung maju ke depan. Dengan demikian, momen tersebut dibanjiri komentar warganet. Mereka nampaknya lega di chemistry yang terbangun antara keduanya bisa kembali terlihat. Kisah hubungan Yasmin Aper dan Georgina Abraham dalam sinetron Love Story The Series memang rumit. Setelah berhasil menikah, Yasmin Aper dan Georgina Abraham harus kembali dipisahkan karena terhalang restu orang tua. Yasmin Aper dan Georgina Abraham pun tengah berjuang untuk kembali rujuk demi cinta mereka dan buah hati yang tengah dikandung oleh Yasmin Aper yang berperan sebagai Maudie. Namun rencana pernikahan keduanya yang telah disusun dan direncanakan sedemikian rupa harus kembali memperoleh rintangan karena diketahui oleh ayah Yasmin Aper. Ayah Yasmin Aper yaitu Arga Dana yang diperankan oleh Anjasmara sangat tidak menyukai Georgina Abraham dan sekuat tenaga untuk memisahkan Yasmin dan Georgina. Kejadian tidak terduga yang menimpa Anjasmara ketika mengejar Ken, tokoh yang diperankan oleh Georgina Abraham, membuat dirinya sadar kalau Ken sangat baik dan pengertian. Akhirnya setelah melaksanakan sholat dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa, Yasmin Aper mendengar berita mengembirakan dari sang ayah yang setuju dengan pernikahannya. Yasmin Aper yang sangat bahagia tidak kuasa menahan air mata dan segera memeluk Anjasmara yang berperan sebagai ayahnya di sinetron Love Story The Series. Pernikahan antara Maudie dan Ken yang diperankan oleh Yasmin Aper dan Georgina Abraham pun akan segera dilaksanakan dengan kebahagiaan dan tidak harus sembunyi-sembunyi. Acting Georgina Abraham dan Yasmin Aper di sinetron Love Story The Series memang sudah tidak diragukan lagi. Membintangi Love Story The Series yang sukses di pasaran tak lepas dari peran Georgina Abraham dan Yasmin Aper sebagai bintang utama. Georgina Abraham dan Yasmin Aper memiliki chemistry tersendiri di sinetron Love Story The Series. Keduanya selalu dinantikan penggemar atas aksi acting romantisnya. Kini Yasmin Aper dan Georgina Abraham melakukan puisi romantis yang membuat fan baper dilansir Instagram supporter Man 19. Hariku pun sepi, berangankan keberadaanmu. Tak kuat bendungkan rindu ini andaikan kau selalu di sisiku, Maudie, kata Yasmin Aper mengutip tribunsumsel.com dari lalu Georgina Abraham yang melakukan aksi puisi romantis sama seperti Yasmin Aper. Sepi terasa hari-hari ini hilangnya engkau kepergian diriku. Sepi terasa hari-hari ini hilangkan engkau kepingin diriku. Adakah rindu yang kau rasa? Harapku menunggu balasan rindu dari Kendra. Tulis Instagram Supportarman 19. Admin dari Instagram Supportarman 19 ikut memuji aksi puisi romantis dari Georgina Abraham dan Yasmin Aper. Pokoknya harus diabadikan sebelum lenyap dari feed mereka masing-masing. Tulis Instagram Supportarman 19. Berkah memiliki wajah tampan dan aksi akting baik membuat Georgina Abraham kian populer.
Alhasil, Georgina Abraham sukses membuat penggemarnya jatuh cinta. Di samping itu, jika disandingkan dengan Yasmin Aper selalu menampilkan aura yang sangat romantis. Kini Georgina Abraham menceritakan kisahnya saat awal pertama kali berakting, dilansir YouTube Journey Official. Awalnya pada malam hari, Georgina Abraham sedang mencari makan, namun diajak temannya ke kantor production house dan diiming-imingi makanan. "Gue makan di belakang, kan gue enak gak gitu terlibat kerja di sana ya, teman ngasih gue makan di belakang," ungkap Georgina Abraham. Tiba-tiba ada yang gak skrip mungkin, dia nyari untuk orang yang ekstra di sana, akhirnya ada gue ditarik, kata Georgina Abraham. Sang pembuat skenario mengajak Georgina Abraham untuk ikut syuting. "Lo ikut syuting ya?" ingat Georgina Abraham. Walaupun mengatakan tidak bisa akting, Georgina Abraham tetap disuruh menjadi figuran. "Pertama kali di situ, jadi cuma jalan doang figuran," ungkap Georgina Abraham. Georgina Abraham tidak menyangka kalau dirinya menjadi figuran untuk pertama kalinya. Setelah menjadi figuran, Georgina Abraham ingat gaji pertama menjadi figuran bernilai Rp75.000. Dikasih akhirnya Rp75.000 pada saat itu, sekali lewat doang. Pas udah selesai, ISNG mengajak gabung. "Udah gabung aja sama kita," ingat Georgina Abraham. Permintaan tersebut dituruti mengingat sebelum ada pekerjaan saat itu. Di sisi lain, sosiolog Undayani ungkap aksi mereka Georgina Abraham dan Yasmin Aper di sinetron Love Story The Series. Apalagi selama ini sinetron Love Story The Series telah berhasil menghipnotis para penontonnya dengan akting kemesraan Yasmin dan Kendra. Bagaimana tidak, adegan romantis Georgina Abraham dan Yasmin Aper saat menjadi Kendra dan Maudie kerap membuat para fan Love Story The Series dilanda baper. Sosiolog Bunda Yuni pun mencoba membaca gestur Yasmin Aper saat menatap Georgina Abraham sebagaimana dikutip dari kanal YouTube. Bahkan ia mencoba mengabadikan kala Yasmin bermain di sinetron berbeda dengan dipasangkan bersama lawan main pria tampan lainnya. Pasalnya mereka mau di itu bukan kali ini saja dipasangkan dengan pria tampan dalam sebuah sinetron. Kendati begitu, rupanya Bunda Yuni menerangkan baru-baru ini mereka terlihat Yasmin Aper berbinar-binar dengan lawan mainnya di sinetron tersebut. Selanjutnya, ia menjelaskan terkait tatapan mata Yasmin pada Georgina Abraham yang ternyata tampak dengan hangat. Tak hanya itu, Bunda Yuni pun melihat tatapan Yasmin Aper dan Georgina Abraham seolah kepasangan sendiri. Nah, kalau di sisi ini, Maudinya pas bareng Georgina Abraham itu merasa dia pasangannya sendiri, kata dia. Bahkan dia melihat tatapan Yasmin Aper dan Georgina Abraham itu seperti istri memang suami.